Hari ini. Halo, Tribuners. kembali lagi bersama saya Tribun official podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tribuners kita jumpa lagi dalam acara Tribun Pontianak Podcast. Tribuners, pagi hari ini kita akan berbincang seputar infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Barat. Kita tahu, Tribuners, dalam beberapa pekan terakhir, dunia maya kita di Indonesia, dan khususnya Kalbar, juga dihebohkan dengan sorotan jalan-jalan Provinsi Kabupaten maupun jalan nasional. Nah Tribuners, tapi untuk kali ini kita akan uh, berbincang seputar jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Baik Tribuners, di Sutrio, uh, Tribun Pontianak sudah hadir bersama saya Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji M Hom. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. <tuh> <tuh> nah Tribuners. Uh, kita akan uh, menanyakan uh, isu yang hangat akhir-akhir ini. Uh, kita tahu bahwa uh, kurang lebih dua pekan terakhir Indonesia heboh dengan jalan di Provinsi Lampung, tetapi rupanya masalah ini juga merembet ke daerah-daerah lain, dan salah satu daerah yang disebut adalah Kalimantan Barat. Nah, bagaimana sesungguhnya? Uh, Kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Barat, apakah yang disuarakan netizen, terutama sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Nah, kita akan menanyakan ini kepada Bapak Gubernur. Mungkin juga Pak Gubernur sudah memantau media-media uh, sosial, yeah. mungkin uh, menyoroti soal jalan-jalan provinsi, dan salah satu yang disoroti juga adalah Provinsi Kalimantan Barat. Yeah. Nah, sebelum kita berbincang soal kondisi mantap jalan-jalan uh, jalan mantap di Kalbar, mungkin saya ingin... Uh, Komentar Bapak terhadap pernyataan-pernyataan uh, di dunia maya soal posisi 10 Kalimantan Barat soal jalan rusak. Bagaimana menurut Bapak? Kalau pernyataan-pernyataan apapun, kritik apapun tentang kondisi jalan apapun, ya. infrastruktur ya, sah-sah ya. Ya saja, boleh-boleh saja, malah saya senang. Hmm. Tapi harus berdasarkan data dan fakta. Hmm. Ya. ya. Tidak asal ngomong dengan tujuan untuk mendiskreditkan, tidak. Harus hmm. harus e, masyarakat diberikan penjelasan yang benar. Hmm. Yang benar dan objektif. Hmm. Kondisi yang sebenarnya apa? Ya. Hmm. Oke. Okay. Nah, kita tahu ini negara yang ngatur bahwa jalan itu ada jalan negara yang jadi tanggung jawab pemerintah besar hmm. Ya. Kalau di sini ini Trans-Kalimantan sampai ke Perbatasan. Hmm. Okay. Kemudian ada lagi beberapa jalannya. Ya. Nah, kemudian ada namanya Jalan Provinsi. Hmm. Okay. Kemudian ada Jalan Kabupaten Kota. Kota. Hmm. Yeah. Okay. Nah, khusus Kalimantan Barat, <coughs> Jalan Provinsi itu panjangnya 1534 km. Oke. Okay. Ini murni Kalimantan Barat, murni tugas, jalan provinsi. Provinsi okay. tugas provinsi? Jalan Provinsi menjadi tugas provinsi. Nah. Ya. Sebagian besar jalan itu ya. sebetulnya jalan kabupaten hmm. ya yang diambil alih oleh provinsi. Diambil hmm. alih oleh provinsi. provinsi. Okay. Itu lebih dari 200 km panjang. Ya. ya. Dan kondisinya masih tanah. Belum ada di aspal. Belum pernah di aspal dan sebagainya. Okay. Okay. Nah. Ketika saya bersama Pak Rian jadi gubernur wakil gubernur. Hmm. Kondisi rel yang sebenarnya jalan kondisi mantap itu hanya 49,2 persen. Okay. Artinya yang rusak kurang hmm. lebih hampir 51 persen. Hmm. Ya. Oke. Okay. Nah kita tangani dalam waktu lima tahun ini okay. sampai akhir masa jabatan saya ini di dikerja ini, okay. insya Allah jalan okay. kondisi mantap itu bisa menjadi 80 persen. Hmm. Ya. Oke. Okay. Artinya kita bisa meningkatkan 31 persen dalam waktu lima tahun. Nah, selama ini yang hanya 49 persen jadi 80. Oke. Nah, jalan yang kondisi, kalau jalan yang sudah beraspal, mm -hmm. saya pastikan kondisi rusak hanya sedikit aja, hanya satu berapa persen. Yang disorot itu adalah jalan yang masih badan jalan tanah. Tidak ada apa-apa di situ? Ya, Enggak, belum ada aspal. Oh. Kalau rusak ini kan artinya sudah dikerjakan, sudah diaspal, sudah hmm. apa, kemudian rusak, tidak dirawat. Itu rusak. Hmm. Tapi okay. ini badan jalan yang di situ banyak perkebunan dan tambang. Hmm. oke okay, okay. Silakan yeah. aja masyarakat lihat. ya. Yeah, yeah. Hanya kecil, hanya sedikit yang itu menghubungkan antar satu kecamatan dengan kecamatan lain, dan satu wilayah wilayah lain. Hmm. Ya. Oke. Okay nah ini yang saya maunya ya jelaskan okay. jangan uh, dilihat si sorot yang rusak ini asalnya apa itu enggak enggak hmm. jelaskan aja kalau rusak rusak iya benar nah ini jalan nah kita akan tinggal nanti, nanti akhir masa 20 puluh okay. persen nah jalan negara yang rusak itu yang jelas ini rusak ini jalan ya? negara jalan ya, negara yang, yang rusak ini. coba lalu itu jalan Trans Kalimantan memang mulus semua Hmm, rusak delapan okay. okay. persen, ya, hampir delapan persen jalan negara yang rusak. Okay. Hmm, nah, okay. kalau ini betul rusak, kalau hmm. jalan provinsi, jalan kabupaten itu sebenarnya memang belum pernah tersentuh karena keanggaran. Hmm. Okay, ya. okay. Nah, kita kalau mau membuat jalan asal-asalan, bisa 6, 6 miliar per kilometer itu bisa. Tapi hmm. saya nggak mau itu. Kalau tempat banjir ya tinggikan sampai setengah meter. Hmm. Seperti semubu itu. Kita gitu tinggikan setengah meter sehingga satu kilometer itu biayanya bisa lebih dari sembilan miliar. Itu untuk faktor kekuatan jalan maksudnya? Iya. Karena selama ini jalan dibuat hanya beban di bawah delapan ton. Hmm. Nah okay. sawit itu, truk-truk hmm. sawit ya. itu lewat pasti di atas dua belas ton. 12 ton, belum lagi ya yang ojol-ojol itu, belum hmm. lagi kalau di, itu tambang, daerah okay. tambang, mah itu yeah. lebih hancuran-hancuran lagi. Hmm. Nah okay. ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat ya. Hmm. Yeah, yeah. Nah sehingga kalau progres kami lima tahun ini bisa mem, uh, membuat jalan mantap ya, yeah. bukan mantap ini, uh, di, sampai 31 persen hmm. Itu kan pekerjaan yang harus di ini juga Bukan kita minta diapresiasi Artinya kita sudah kerja ah, gitu okay. ya. Nah dijelaskan juga Itu mau menyelesaikan Jalan sampai mulus semua Itu perlu anggaran berapa Nah negara yang katanya punya duit Katanya okay. banyak duit aja Jalan negara masih 8 persen yang rusak Dan ini benar-benar rusak Pak ya dan Sudah, benar rusak, ada, dan sudah, sudah rusak. ada dan tidak nah. terawat Ya Ya. nah kalau kita kalau kita sekarang jalan provinsi ya. sudah beberapa kabupaten yang tuntas tidak ada lagi yang rusak kalau ada datang ke saya contoh Pontianak hmm. itu jalan provinsi semua sudah kondisi mantap ya hmm. Kuburaya okay. tahun ini selesai kita hmm. tinggal peningkatan aja okay. kemudian Singkawang Sambas hmm. Kapuas Hulu okay. itu mempawah nggak ada jalan provinsi yang rusak di situ coba cari hmm. nanti ketemu saya Ya. ada hmm. artinya kita selesaikan yang bisa diselesaikan selesai. Ini yang kenapa ya? Kenapa oh daerah karena ibu kota pusat ekonomi. Hmm. Hmm. Si Kawang kota pusat ekonomi, hmm. ya. Nah, mempawang pusat ekonomi, ya. Hmm. Okay. Nah, Kapuas ujung Kalbar harus selesai. Ya. Hmm. Nah, okay. kita bekerja dengan target-target itu. Nah, yang paling banyak hmm. jalan provinsi yang masih rusak itu hmm. adalah di Sintang dan Ketapang. Kenapa? Karena jalan kabupaten yang diambil alih jadi jalan provinsi. Oh, jadi itu bukan memang kewenangan provinsi di awal, tapi yang kabupaten. Iya di, diambil. Diambil. Oke. Okay, nah okay. lihat aja kan SK-nya ada. Lihat hmm. itu asalnya jalan mana, kapan okay. ini. Nah. Oke. Okay. Nah inilah yang kita bangun. Nah lalu nah. saya bilang sama perusahaan-perusahaan, itu kan daerah perkebunan semua Pak. Ya, sawit Pak ya. ya. Lalu saya bilang begini, saya mereka gini, kita kalau bisa hanya bangun 6 kilo, kita bangun 6 kilo, sisanya yang masih 30-40 kilo itu ya perkebunan rawatlah supaya fungsional. Hmm. Kan gitu, ya. kerjasama kan. Nah ya. mereka nggak komit. Hmm. Jadi, hmm. dia enggak hmm. komit. Masa kita buatkan jalan untuk perkebunan, sementara hasil dari perkebunan kita enggak dapat apa-apa. Ya. Enggak dapat apa-apa, coba tunjukkan dari da, dapat apa kita dari sawit. Enggak ada semua ke pusat, yang iya. ya lagu. Iya, nah, tapi sebut hmm. demikian, kita sebagai pemerintah kan dari satu kesatuan program pusat, ya juga program kita ya. kan nah, ya. harus kita sukseskan, tapi ya. kan perusahaan harus kerjasama sama sama kita kan ya. itu. Ya, Oke, okay. nih uh, menarik tadi, Bapak mengatakan tanggung jawab itu sudah ada sebenarnya. Nah, mungkin dengan kondisi seperti ini, Pak Gub, apakah masyarakat kita itu paham? Misalnya, ini kewenangan provinsi, ini negara, ini kabupaten/kota. Bagaimana sebetulnya mau lihatnya? Gampang, jalan kalau garis yang di tengahnya itu kuning, itu jalan negara. Hmm, okay. Kemudian, kalau garis tengahnya putus-putus putih, itu jalan provinsi. Oke, okay, oke, okay. nah, ini, ini tribunas ini informasi yang yeah. sangat mudah. Oke, okay. ya. Yeah. Kemudian kalau jalan kabupaten itu biasanya nggak ada garis-garis tuh, nggak hmm, ya. ada nggak ada markanya itu kan marka jalan. Hmm, ya, ya. Nah tapi kalau putus-putus di tengah atau kadang kalau tertentu itu garis putih di tengahnya terus, hmm. itu jalan kabupaten, eh, jalan provinsi-provinsi. Hmm, provinsi. Oh yang kuning itu tadi negara-negara uh, negara. pemerintah negara. pusat dalam ya. hal ini. Oke. Nah ini Tribuners mungkin ini informasi terbaru juga bahwa supaya tidak uh, apa istilahnya sudah bisa memahami bahwa memang dalam satu wilayah itu ada tiga kewenangan yeah. di sana. Oke okay, baik. Kalau kita bicara anggaran Pak Gu, uh, dari tahun ke tahun anggaran perbaikan jalan seperti apa? Nah, Kalbar ini Pak, ketika awal saya awal gubernur ya. Yeah. Ini kan progres kita harus sampaikan. Yeah. Pendapatan asli daerah itu hanya 1,9 triliun. Yeah. Nah tahun ini bisa mencapai insya Allah 3,2 triliun. Artinya ada kenaikan 1,3 triliun. triliun. Yeah. Yeah. Nah anggaran untuk infrastruktur, jalan, okay. rumah sakit, kan ini sudah ada persen-persennya Pak. Yeah. Ya seperti yeah. misalnya pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen. Hmm. Kita okay. karena kita mau kejar IPM yang baik okay. ya yeah. bidang pendidikan kita alokasikan 26 miliar, 26 persen dari PBT. Wow, di atas target ya. berarti. Iya. Ya. Nah, kemudian kesehatan, ya. kan 12 persen. Hmm, ya. Okay. Itu juga harus dipenuhi. Hmm, nah, okay. hitung aja tuh. Jadi 26, 12 persen sudah 38. 26. ya Gaji, 25 persen. Oke. Okay. Ya, sudah eh 63 persen, enam persen. Ya. Nah, APBD itu ada pendapatan asli daerah, ya. Itu ada bagi hasil dengan kabupaten kota. Dari 6,6 triliun, 1,1 triliun itu hak kabupaten kota. Jadi kita menyerahkan ke kabupaten Betul. kota itu 1,1 triliun riliun. sampai 1,2 triliun tiap tahun. Oke. Okay. Itu hak kabupaten Baten kota kita. bagi hasil. Misalnya nih. Ya, ya PKB, BBNKB. Ya, ya. itu 30% hak kabupaten kota. Itu penggunaannya terserah kabupaten kota berarti? Ya, terserah. Oh, Oke. Okay. Ya. ya. Kemudian <tuh>. eh pajak rokok Mm -hmm. okay. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor mm -hmm. Itu semua bagi hasil kabupaten kota Tidak semua untuk provinsi Nah tapi kan dijelaskan seakan-akan itu APBD duit provinsi semua Enggak mm. Nah okay. tidak boleh kita belanja bidang pendidikan di bawah 20% Salah kita ya okay. okay. ya yeah, yeah tidak boleh kita belanja uh, kesehatan di bawah sepuluh oh, persen salah kita itu sudah dipatok APBD kita tidak akan dievaluasi di, di, di oleh Depdakri kalau itu menyalahi aturan jadi artinya tidak bisa juga kita punya uang ya sudah kita selesaikan semua jalan hmm. ya nggak bisa saya mau aja semua itu ini ya belum lagi uh, menampung pokok-pokok uh, pikiran kawan-kawan DPRD hmm. itu 10% dari APBD Yeah. Oke, okay, okay. Yang untuk jalan kecil-kecil di gang-gang itu di mana-mana itu 10% yeah. dari APBD. APBD. Nah. Hmm. Kurang lebih yang bisa diolah untuk infrastruktur jalan dan sebagainya nggak sampai 20%. Hmm. Nah, inilah yang kita maksimalkan. Alhamdulillah hmm. untuk sektor ke pu an tahun ini bisa sampai satu triliunan. Hmm. Oke. Okay. Itu karena pendapatan asli daerah kita naik yang 3,2 triliun tadi. Iya. Yeah. Lalu ya. bicara oh silpa besar, silpa itu begini. Ah itu menarik Pak Gop, karena nilainya juga cukup ya 712 miliar Betul. Kalau ya. Ya. Jadi setiap kita nyusun anggaran misalnya tahun 2023 nih. Ya. Prediksi silpa tahun 2022 itu sudah harus masuk di situ. Hmm. Ya, ya. Dan digunakan untuk belanja, itulah untuk buat jalan sebagainya. Ya, hmm, prediksinya nah. misalnya, oh prediksi kita 2020, 2023 itu silpa 319 miliar, hmm. okay. sudah masuk di situ 319 miliar. miliar. Terus ternyata jadi 712. Kita hmm. lihat 712 ini apakah karena kegiatan yang tidak terlaksana, hmm. okay. atau karena over target pendapatan? Hmm. Nah. oke. Okay. Yang terjadi di perempuan ini ya. adalah over target pendapatan, bukan tidak belanja. Hmm. Pendapatan okay, okay. misalnya pajak daerah. Nah, ada kurang bayar 2021 oleh pemerintah pusat ke kita sebesar 115 miliar. Saya tagih. Saya minta keluarkan, hmm. akhirnya okay. dikeluarkan 115 hmm. miliar. Nah, itu. Keluarnya okay. Desember. Oh, Oke. Okay. Gimana di menggunakannya? Di akhir tahun, Pak ya. ya. Oke. Okay. Saya okay. kalau boleh kalau boleh, nih, langsung saya suruh tuh buat jalan situ tuh. Kalau boleh, kan amburadul jadi tata pemerintahan ini, enggak tahu, enggak keruk dia orang enak gitu masuk penjara. Gimana? Hmm. Ya, itu ya, ya. jadi saya sih bukan anti kritik. Maksud saya itu masyarakat itu dibuat cerdas, dijelaskan yang sebenarnya. Jangan ya. untuk kepentingan-kepentingan politik, enggak boleh. Saya enggak mau, saya. Ya. Nah, ini kan seolah-olah misalnya dengan silpa yang besar, ya sudah ini ada jalan di sana langsung digelontorkan. silakan saja. aja, kan mereka yang kritik kan punya ada anggota dewan di situ, ada apa? Perintah dewan, perintah anggota dewan, itu 712 miliar, gunakan semuanya buat jalan. Saya langsung tanda tangan. Tapi hmm. resikonya, kalau mereka nggak amburadul itu ya, boleh boleh taruhan apa saya. Nggak bisa. Jadi hmm. silpa itu tiga dari tujuh ratus dua belas saya jelaskan silpa ya, ya. ya. dari tujuh ratus dua belas miliar tiga ratus sembilan belas miliar itu sudah dialokasikan dalam APBD dua ribu dua tiga hampir separuh itu ya berarti Pak. sudah ya, okay. Itulah ya. untuk membiayai jalan dan sebagainya. Nah okay. sisanya itu ada BLUD Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit hmm. okay. Rumah Sakit Sudarso silpanya hmm. ya. Karena apa target bukan nggak belanja 71 puluh miliar. Hmm, Oke. Okay. Di situ 40 persen jasa medis. Nah. Hmm, Oke. Okay. Ya. Rumah sakit jiwa itu Rp8 miliaran, 40 persen jasa medis. Ya. Okay. Nggak boleh itu digunakan untuk jalan. Itu untuk kepentingan internal rumah Kembali sakit. Kembalikan karena hmm. di badan layanan rumah sakit duit mereka bukan duit kita. Duit rumah sakit. Ya, ya. Nah oleh saya saya bilang ya ini kalau masih ada sisanya tolong dibuat eh, apa eh, ruang rawat inap untuk anak nah itulah dialokasikan mereka untuk itu hmm, ya okay. jadi rumah sakit itu sebenarnya sudah bisa membiayai, membiayai mereka sendiri okay. Okay. nah oh, kok besar bukan besar karena ada pembayaran tagihan penanganan covid dibayar pemerintah okay. nah itulah makanya desilpa ya hmm, okay, nah okay. Kemudian ada pemerintah waktu tahun lalu itu hmm. membuat eh, P3K, ya, ya. Oke. Okay. Nah P3K ini gajinya sudah tidak boleh diganggu, itu dana pemerintah dana khusus untuk membayar gaji P3K. Hmm. Okay. Lalu terlambat. Nah adalah di situ dana 35 miliar, tapi nggak boleh digunakan itu duit untuk P3K kok. Kalau boleh gunakan udah saya gunakan, ngapain kita nyimpan duit. Hmm. Nah, hmm. kemudian ada rencana nerima pegawai negeri. Okay. Tahun okay. 2022, tapi tidak jadi. Hmm. Anggarannya ada 89 miliar, bisa digunakan Nggak bisa. Harus hmm. dalam perubahan anggaran dulu. Nanti hmm. dialokasikan ya? kemana gitu. Mau oh, dialokasi ke okay. Di perubahan anggaran. Nah, P3K juga tidak boleh, itu dana dana khusus untuk membayar gaji P3K tidak boleh. Jadi kalau ada daerah yang bilang oh P3K nggak diterima ya. karena gaji nggak ada bohong, itu duitnya ada semua di semua, hmm, di ya, semua daerah ya. termasuk, tapi tidak boleh digunakan untuk lain selain untuk membayar gaji P3K. Okay, nah okay. tadi itu. Nah kemudian oper target pendapatan um, asli daerah ya. Yeah. Yeah. Hmm. Nah pendapatan asli daerah ini, tiga puluh sampai enam persennya, hak kabupaten kota, nggak boleh kita gunakan. Ada hmm. di silpa itu, oh, okay. nah, yeah. kemudian dana bagi hasil pajak bulan Desember itu dibayar di Januari tahun berikutnya, termasuklah di dalam silpa, silpa itu juga. Oke, okay. itu yeah. hak kabupaten kota, nah, memang bau tuh boleh diambil hak kabupaten. kota nah, Artinya yang ya. menjelaskan tentang silpa ini kan dia paham. Hmm. Kalau masyarakat tak paham, saya nggak marah. Hmm. Dia paham, anggota dewan, ya, ya, ya. kabatku provinsi, anggota okay. e, dewan provinsi paham deh. Cuma ya ini dibuat gimana gitu. Nah, hmm. kalau mereka mau saya serahkan ke dewan. Jadi 712 miliar ini baik. kalau memang duitnya masih ada di situ belum belum teralokasi, silakan alokasikan untuk jalan semuanya. Tapi resikonya kalau duit itu untuk ini, ini sudah dianggarkan ini. Saya saya akan ajukan ke ke DPR perubahan anggaran. Hmm. Artinya pemerintah provinsi ini sebenarnya itu sudah karena sudah ada target-target-target tadi, tidak bisa langsung gelontor begitu saja. Enggak ini. bisa karena ada peruntukannya. Dan hmm, itu okay. bukan duit provinsi semua. Ya, ya. Duit kabupaten, Kupaten, kota. kota. Ya, ya. Nah kalau kita tidak bayarkan, <coughs> salah kita. Hmm, itu okay. aturan. Hmm, ya. yeah. Nah enggak boleh duit rumah sakit kita buat untuk jalan. Hmm, okay, ya. okay. dan enggak boleh. Okay. Kita boleh gaji pegawai kita buatkan untuk jalan. Nah, bayangkan itu, ya. Ya, ya, ya. Nah, ini yang harus ya dijelaskan uh, benar gitu dengan masyarakat. Ya. 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 Nggak ada saya pastikan, ya saya pastikan kalau saya kalau saya berpikiran proyek, ya, ya. segede kan itu semua. Enggak, hmm, kan kita aturan. Saya enggak mau nyalai aturan. Terserahlah, mau masyarakat marah ke apa. Saya tidak mau melanggar aturan. Okay. Nah. nah, ini tribuners menarik tadi. Saya kira clear, ini soal silva bahwa itu memang sudah ada peruntukan, tidak bisa langsung serta merta. Iya. Jadi, apa? Karena memang dalam program pemerintah provinsi itu sudah ada alokasi masing-masing. Nah. Uh, kita kembali lagi tadi berarti kan eh uh, uh, tetap di silpa sebenarnya tetap ada 300 miliar lebih tadi Pak ya. Yeah. Uh, itu yang diambil dari pos mana PAD atau untuk membangun infrastruktur tadi? 359 yeah. itu. Ya yeah. yep, perkiraan kita tahun 2022 2022 itu hmm. ya. Yeah. Sisa anggaran Over nah, dari over target dan sebagainya itu hanya 319 miliar. Oke, mm. oke. Okay, okay. Tapi ternyata bisa sampai 712. 19. Ini bagus. Mm. Bagus okay. dalam arti karena semua pro, semua program sudah terlaksana tapi kita masih punya yeah, duit. Yeah, yeah. Duitnya dapat dari mana? Itu pusat tahun 2021 kurang stor hak kita sebanyak 115 miliar. Saya tagih. Dan itu berhasil? Berhasil. Okay. Saya datangi. Berhasil. Nah. karena hak kita kita punya data itu pentingnya data Maka saya sependapat sama Pak Jokowi semuanya data nah karena nah. data saya ini ya tidak bisa mereka akhirnya bayar okay. nah lalu uh, PAD kita dari mana PAD ya PAD itu ya aset aset kita itu saya HGB kan di atas APL Hmm, nah, dapat ya. waktu itu 23 miliar. Biasanya dua 200 juta aja. Pajak air permukaan biasanya hanya 600 juta, 200 juta ya. ya. Sekarang bisa sampai 18 miliar. Hmm, kan okay. itu. Okay. Kemudian PKB, BBNKB cukup bagus ya, meningkat okay. kan. Yeah. Nah, kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Saya panggil hmm. itu semuanya. Kenapa kok sekian pasokan di Kalbar kok hmm. kalian bayar pajaknya cuma sekian. sekian akhirnya kita hitung dengan data dari awalnya sebulan cuma 21 miliar meningkat jadi 34 meningkat lagi jadi 51 hmm. oke okay. nah, nah itu itu aja kita akhirnya ya memang nggak bisa kong kali kong lagi saya semua gunakan IT oke okay. ini semua digital semua akhirnya yeah. oke okay. Nah ini Tribunes uh, ini menarik ya Pak Gubernur menjelaskan saya kira ini uh, penting karena uh, di media sosial saat ini lagi ramai hmm. membicarakan soal Silva soal hmm. jalan rusak. Nah dengan uh, kalau bicara jalan kan sebenarnya uh, kewenangan pusat juga mestinya kita bisa minta bantuan ke sana juga Pak. Iya. Apakah juga itu dilakukan oleh pemerintah provinsi? Kan ada impres tentang <tuh> jalan nih. Ya. Kala saya dengar anggarannya tiga 32 triliun. Ya. Okay. saya sudah ajukan 1,7 triliun untuk menyelesaikan masalah jalan di Kalbar. Oke, okay. yeah. ya. Ternyata yang dievaluasi mereka itu enggak sampai 250 miliar. Hmm. oke. Okay. Ya. Nah, padahal kita kan punya punya wakil rakyat di sana. Hmm. Yeah. ya. Harusnya mereka yang perjuangkan. Hmm. Okay. ya. Saya sudah sampaikan 1,7 triliun. Ini juga dibahas bersama wakil-wakil kita di Senayan. Ini uh, soal pengajuan ini. Kan yang program kan pemerintah kita ajukan ke Kementerian PU. Oh PU langsung. Nah Kementerian PU kan mitra-mitra Komisi 5 Harusnya ah. mereka yang bicarakan kan. Iya. Iya ya. yang ini cuma-cuma itu. itu. pun bukan yang dibahas malah bukan usulan kita. Oh. Bukan waktu... usulan pemerintah provinsi dibahas malah usulan di luar itu, oh, Ya di... banyak politis lah. Hmm. Ya artinya di luar yang usulan 1,7 triliun ya. tadi. Waktu itu yang disulkan tuh untuk uh, ruas mana aja Pak misalnya kalau satu itu kan biasanya kita A ya, Kita nanda, kan? kita ajukan, di ketapang paling banyak ya, okay, ketapang, iya. sintang ya kita okay. ajukan ya, okay. ya. di mana-mana kita ajukan lah ya. ya. ya saya E, mungkin lebih 20 ruas jalan yang kita ajukan dengan angka 1,7 yeah. triliun tadi. Iya. Yeah. Okay. Cuma yang evaluasi itu malah yang sudah kita kerjakan. Yang sudah dengan dana seperti Siduk Sukadana 51 miliar APBD muni mm -hmm. Sukadana Teluk Batang. Oke. Okay. Ya, yeah. 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 ini APBD muni Sukadana sampai Teluk Batang. Teluk Batang itu di masih ada 20% lah yang belum. Okay. Kita ajukan itu. Mm, yeah. Mana okay. enggak itu? Ya, okay, okay. Kemudian saya bilang selesaikan dengan APBD aja. Ya, okay. nah kemudian eh, jalan eh, Rasau itu Rasau itu APBD kota uh, provinsi, provinsi sudah selesai kan? Yeah, nah, ini yeah. tahun ini. Kemudian eh, Kakap itu APBD provinsi. provinsi kemudian yeah. Semubu APBD provinsi. Hmm, ya, kemudian okay. nanti eh, Singkawang Bengkayang APBD hmm. provinsi. Hmm. Ya. Okay. Kita tahun ini yang kondisi yang perlu ditangani jalan provinsi itu 252 kilo. 252. Oke. Okay. Nah, ya. tahun ini kita tangani 97. Oke. Okay. Ya. 97 kilo. Ya. Artinya nanti ini kan tinggal 150-an aja. Lah itulah jalan yang tanah-tanah itu. Yang 150 kiloan lebih Iya. Ya. Saya pastikan jalan-jalan jalan provinsi yang saya sampaikan ini okay. ya, kecuali yang di arah Kendawangan ya. ya. Lakendawangan ini kita ajukan, karena besar, besar, volumenya besar, dan okay. itu kan masa tambang sawit juga di situ, lewatnya. Okay. Ya. Itu ya mudah-mudahan di impres ini dapat kurang lebih seratus, seratusan, seratusan Satu miliar. miliar. Mudah-mudahan ya. Ya, ya, jangan impres ini kan katanya mau cepat, ternyata sampai sekarang belum ada juga. Hmm. Ya. Oke. Okay nah sehingga ya kita sudah ajukan kemudian eh, kita juga itu marau marau air upas kemudian apa itu sudah kita ajukan, ajukan juga semua. apbd ajukan. pun sudah tangani tapi itu dengan semubu semubu sintang itu binjai segala kita ajukan hmm, kita ajukan okay. semua pak oke okay, oke okay. tapi apbd provinsi siap apbd provinsi ini. tahun ini okay. mungkin ada tujuh ratusan miliar untuk jalan totalnya itu ya, ya. Jadi ini kan mengingat masa jabatan bapak sampai September yeah. dan target itu 80 persen yeah. mantap itu uh, bisa tercapai. Bisa karena semuanya sudah sudah berjalan sekarang sedang dikerjakan. Oh, nah okay. selesai nanti kan akhir tahun akhir tahun ini kan kita hitung 80 persen itu akhir tahun 2023. 2023. Okay. Nah kalau masih ada sisa anggaran yang katanya silpa boleh-boleh itu yang katanya banyak itu uh, ya. Yeah. Saya berikan kebebasan masyarakat tagih dengan DPD-nya ya saya sebagai gubernur ya saya serahkan ke DPD duit itu kalau boleh digunakan untuk jalan silakan gunakan maksimal hmm. untuk jalan jangan untuk yang lain hmm. ayo okay. kalau memang ya okay. supaya kelak ketahuan nanti kan kalau memang itu nggak boleh baru ngomong nggak boleh sekarang kan dipolitisir oh boleh untuk jalan kenapa jalan rusak karena PA, apa, silpa besar silpa ini nah, silakan perintah partai-partai itu perintahkan anggota dewan dia ya Mereka. untuk mengalokasikan dalam perubahan anggaran ya Mereka. duit yang silpa itu untuk jalan saya setuju seribu persen setuju asal sudah disetujui oleh Dewan, nama masalahnya sih, kalaupun ada silpa, penggunaannya, ini penggunaannya nah, nih ya. supaya masyarakat tahu ya, ya. tidak boleh sembarangan. Begini, harus ada audit BPK dulu, hmm. baru hmm. diketahui silpanya berapa. Hmm. Setelah ada silpa, melalui lagi proses perhitungan anggaran hmm. di DPRD. Okay. Nah, kemudian baru ada Nah, kemudian yang sisa itu boleh digunakan dalam perubahan anggaran. Di perubahan anggaran, bukan boleh sekarang. Silakan buat aturan, buat aturan. Kalau boleh, tanpa melalui perubahan anggaran, saya gunakan silpa tetap kita tetap harus mengikuti mekanisme harus kalau tidak kita kena tangkap KPK kejaksaan kepolisian karena membelanjakan uang negara tidak melalui prosedur hmm, ya, ya. saya sih mau aja oh besok besok gunakan jalan ini besok gunakan jalan ini jangankan itu untuk tangani masalah banjir masalah apa aja harus lewat prosedur kita nah itulah birokrasi kita hmm. kita langgar kita ya. dianggap merugikan negara. Ya. ya, ya. Ar artinya ini untuk menggunakan anggaran itu tidak semudah yang dibayangkan ada orang nah, belanjakan makanya ada uang belanjakan. yang yang ngomong itu kalau orang yang tak paham saya maklum. Ya paham gimana? Hmm. Ya? Yang mentar ya. ini kan orang yang paham anggota Dewan Provinsi, ya, ya. itu kan Pak dia tuh paham gimana menggunakannya gitu. Harusnya jelaskan. Saya minta, ya, kok kan bijak tuh gini ya. Saya perintahkan anggota Dewan dari dari partai saya yang di DPD Provinsi, ketika perubahan anggaran nanti, silpa itu digunakan untuk kan enak, hmm. ya, ya, ya. enak kan? Ya. Silpa itu gunakan nanti untuk alokasi jalan. Setuju saya. Tapi kalau dibilang silpa besar, jalan rusak, nah, kan harus hmm. ada perubahan anggaran. Nah lihat lagi silpanya. Nah hmm. jangan salah ya, provinsi Kalbar itu pelaksanaan APBD 2022 ya, hmm. mendapat tiga penghargaan dari debdagri. Oh, Oke. Okay. Yeah. Ya. Kita penyerapan anggaran terbaik. Hmm. Oke. Okay. Ya dapat. Oh, yeah. Ya. Kita belanja itu nomor empat terbaik dari 38 provinsi. provinsi. Okay. Pendapatan, ya relasi okay. pendapatan okay. kita nomor empat terbaik. Mm -hmm. Ayo. Yeah. Ini Dep Dagri yang nilai, bukan-bukan-bukannya yang lain. Ini maknanya apa Pak Gub dengan penghargaan? Maknanya yang... apa ya, artinya tata kelola tentang keuangan pemerintah daerah itu benar belanja kita sudah sesuai ini. Tidak ada tidak ada duit negara yang tidak dibelanjakan. Hmm, Kalau ada silpa besar melebihi target karena kita mampu menggali pendapatan. Hmm. Ya, yeah, melampaui dari target. Utang-utang yeah. kita tagih semuanya. Hmm. Itu sih mereka tak mau bayar air permukaan, enak aja sudah ekspor boksit misalnya tidak mau bayar pajak air permukaan. Saya tagih. Kalau enggak, saya serahkan kepada penegak hukum, saya bilang. Hmm. Nah, aset-aset kita, tanah banyak di sana-sini, ya, ada pensiunan menyewakan dan sebagainya, enggak bisa itu kembali ke daerah, semua itu aset pemerintah. Nah, hmm. kita berser, kita HPL-kan, kemudian kita serahkan HGB di atas HPL, masyarakat boleh gunakan 30 tahun, ya, dibayar re retribusi. Hmm. Ya, nah, ya, itu ya, itu pendapatan pendapatan kita. Kemudian perkebunan punya tronton, punya apa, punya punya dam truck banyak sekali. Itu enggak bayar pajak PKP, pajak kendaraan bermotor. Saya bilang kalau enggak bayar, ya awas saja kita raja bayar mereka. Nah, hmm. Kemudian yeah. kita pemutihan pajak dan lain sebagainya. Bayar itulah yang menyebabkan pendapatan kita. Nah kita yeah. eh, pajak bahan bakar kendaraan bermotor yeah. yang selama ini dibayar tidak sesuai dengan data. Saya minta sesuaikan dengan data. Bayangkan naik dari setiap bulan 21 yeah. miliar, naik 34, naik jadi 51. Itu kan besar sekali. Okay. Nah, yeah. itu yang kita lakukan. Ya. Yeah. Dan ini proses-proses ini sudah diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Sudah. At dan itu pendapat silpa itu ada yang silpa negatif, ada yang positif. Negatif itu ketika kita tak mampu membelanjakan duit yang ada. Positif ketika pendapatan misalnya 100 ternyata uh, apa, mening meningkat jadi 120. Hmm. Ya. Ya, ya. Nah yang 20 ini bisa digunakan dalam perubahan anggaran, nggak bisa sembarangan juga. Hmm. Ya, ya, ya. Ya makanya ada item dalam APBD itu belanja tak terduga nah, itu ya. ada payung hukumnya hmm. bantuan sosial ada aturannya hmm. ya, ya. Nah, nggak bisa sembarangan kalau boleh misalnya wah duit itu boleh oh enak aja jadi kepala daerah tuh ini perlu nih ambil duit dari ini ambil duit. ah itu yang buat kepala daerah masuk penjara. kalau saya mau luar biasa nih tribuner saya kira ini Pencerahan pagi ini bagaimana pengelolaan APBD dengan tertib dan khusus Kalimantan Barat ternyata juga sudah mendapatkan penghargaan. Artinya pengakuan pengelolaan keuangan daerah itu sudah diakui oleh pemerintah pusat. Yeah. Oke okay, uh, ini kita kembali lagi jalan tadi misal kita 80 persen. Ini juga masyarakat bertanya-tanya Pak. Jalan rusak, rusak ringan, mantap-mantap itu maksudnya apa sih, Pak? Apakah mantap itu betul-betul sudah hitam aspal atau Mantap memang... itu <laughs> kalau kita berkendaraan bisa dengan kecepatan 40 sampai 60. Oke. Okay. Itu jalan mantap. Mantap, ya. Okay. Ya. Yeah. Kalau mantap sedang itu bisa kurang lebih antara 40-an kilo per jam. Itu nah. sudah dianggap mantap. Mantap. Okay. Nah, Kemudian rusak ringan itu kalau ya satu kilo itu 20 ki, 1 kilo satu kilo itu satu jam itu 20 kilo gitu kan hmm. itu kan okay. itu ada 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 aturan aturannya hmm. okay, okay, ada aturannya okay. <coughs> nah yang ada itu kan yang disorongkan pada jalan kalau saya ya pada jalan provinsi itu saya jaga kalau sudah kita kecil ya, dipelihara. ada hmm. lubang dikit tambal. Ada ini tambal. Memang ada kegiatan Kita bagi tiga tiga segmen. Ada hmm. wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Okay. Anggarannya ada, tapi hmm. e, harus dijaga. Jangan sampai semakin rusak. Hmm. Oke. Okay. Penanganannya seperti itu. Simba. Kalau melihat fenomena akhir-akhir ini kan mungkin apakah karena ketidaktahuan masyarakat atau mungkin misalnya pemerintah di daerah misalnya tidak memberikan penjelasan utuh ke masyarakat sehingga masyarakat taunya, oh ini jalan provinsi tidak tidak mau terbuka tidak mau transparan hanya mencari kambing hitam kalau saya saya fair aja terbuka ini jalan provinsi ini kondisinya ini saya kalau mau misalnya oh nggak percaya ayo kita ada data kita ada bukti kita punya ruas jalan itu ya kurang lebih ya 73 ruas jalan ya okay. itu panjangnya ini ya mari kita bawa silakan Nah, hmm. jangan nanti mau, mau nyerang provinsi gunakan jalan yang kabupaten. Nah, itu yang jadi masalah. Mungkin ketidaktahuan masyarakat ya, tadi, Pak. Masyarakat sebagian sih saya rasa sudah tahu, Pak. Sudah paham dia. Hmm. Makanya, kalau saya boleh uji ini elektabilitas saya dengan, dengan ya, masalah jalan, ya. Ya, ya. akun saya itu dikunjungi dalam satu bulan ini 765000 Oh, Ya. Ya, ya, kemudian, nah, khusus masalah, biar ribut masalah jalan ini yang dari ribut ini, ya, ya, ini dalam waktu, uh, satu minggu ini, ya, IG saya naik seribu lebih, hmm. ini, ya. dan komentar di dalamnya gimana positif, negatif, komentarnya, saya kita hitung itu 89% persen dari sekian ribu komentar itu, hmm. semuanya mendukung semuanya hmm. ya ini ya inilah ya dukung inilah dukung itulah lah ini ya, objektif dan hmm. nah, saya sih makanya saya bilang ya bagus juga nih kalau sekali sekali <laughs> memang ya ini kan kampanye, kalau memang memang kampanye hmm. kalau kampanye kampanye murah sekali itu bayangkan saya akunnya saya, kan Facebook saya itu 305 ribu nah ig saya 100 Eh, 180-an ribu, hmm, ya. ya. Nah, belum lagi di YouTube nanti, belum lagi di itu. Saya tinggal hmm. itu, bukan, bukan saya main di di. My, oh itu cuma pencitraan di ini enggak. Hmm. Justru medsos itu objektif kan. karena mereka hmm. lihat fakta kemudian dia, ya. dia ini. Ya. ya, justru inilah mungkin dengan uh, di Tribun podcast, ya. podcast juga kita ingin meluruskan, Pak. Ya bahwa memang kondisi seperti ini karena kan di masyarakat kita ini kadang-kala -kadang tadi dengan gampangnya misalnya oh itu kan ada uang nah, bisa nggak kita bikin kambingan ya. begitu Pak Goklat ya, ternyata memang ada aturan ada tata kelola yang harus diikuti jadi nah. ya kita sekarang kembalikan kepada DPD hmm. nah hmm. kalau boleh kalau boleh nih saran udah yang kecil-kecil itu yang bangsa membersihkan parit untuk hmm. apa normalisasi parit yang dua tahun dua bulan sudah penuh lagi lumpur kan hmm. Normalisasi parit, normalisasi ini, normalisasi itu kan program-program pokok-pokok -program, eh, pikiran ya. anggot kawan-kawan ya, kawan-kawan di dewan. Boleh itu sih, boleh itu. Enggak ya. masalah. Tapi kita ayo, kita satu bahasa ya, hmm. satu bahasa. Misalnya ya, hmm. udah kita kerjakan untuk jalan provinsi selesaikan semua. Hmm. Silakan. Ya. Ya, ya. Silakan. Nah. Okay. Seperti misalnya kalau <tuh> contoh Skadaw itu ada dua jalan provinsi Skadau pak ya, oke. Okay. Nah setiap tahun kita tangani. Nah ayo hmm. selesaikan tuh. Nah semua pokok-pokok pikiran harus yang dewan dari sana selesaikan untuk jalan di sana. Hmm. Ya mana lagi? Oh di, di Ketapang ada semua pokok-pokok selesaikan untuk jalan di sana. Itu nggak lama, itu dua tahun selesai. Okay, okay. Benar. Yeah, yeah. Saya berani taruhan apapun, dua tahun selesai. Mm. Jalan provinsi ya. Yeah. Kalau kita tidak tidak Istilah Pak Jokowi itu APBD itu dia ecer-ecer gitu. Ecer-ecer mm. itu -ecer ya dibuat kecil-kecil lah yeah. gitu ya. Padahal yang besar masih perlu gitu. Mm. Tapi ya ini kan yang nyusun anggaran kan hak Dewan ya, hak budget hmm, hak Dewan kita harus hormati, ya hmm, harus ya. kita hormati. Nah ya, nanti kalau ya. kalau saya nggak nggak ngomati APBD ya, tak disahkan nggak bisa juga kita. Ya, ya artinya itu juga harus seiring sejalan. Iya. Antara... Nah tapi ya ya maksud saya itu ya oke okay lah kita sudah putuskan bersama jelaskan kepada masyarakat tuh objektif apa adanya sampaikan aja hmm, terbuka. Ya. Kalau saya gitu aja saya nggak punya kepentingan apa apa. Ya, nggak ada. Saya saya tidak tidak pandai urusan proyek. Ya, tidak ada satu perusahaan pun. Saya nggak punya perusahaan. Saya bukan kontraktor. Saya bukan apa. Tujuan saya kadang hanya bila ya eh, pekerjaan itu kualitasnya bagus. Oke. Okay, okay. Itu aja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. Nah, kita juga tidak bisa hanya duit APBD itu untuk jalan semua. Ya. ya, nanti prestasi olahraga misalnya Anjlo ribut fasilitasnya nggak ada. Ya, ya. kayak Frederick kemarin ya juara dunia kan ya. bangga kita kan. Luar biasa. Ya, luar biasa kan. Ya. Saya lihat dia itu ya apa, ya, apa videonya ya saya bilang hebat ini anaknya nah kebetulan ya. memang ya panjat tebing waktu itu waktu masa dia ini ya muda itu memang agak ini ya di mana ada di Utna ya. ada di mana ada itu ya. di Tigulis itu kan di Taman Catur itu saya buat juga tuh nah, ya. Ya. ya fasilitas panjat ya, tebing, ya. tebing ya. sekarang punya olahraga itu nah ya tahun ini kita bangun satu gor juga ya gor itu bukan oh bilang kapan bangun gor jalan masih banyak rusak nah itu pasti ya. muncul kalimat-kalimat pasti tebing. itu ya nah nanti ketika prestasi pon merosot masa prestasi pon merosot nah kalau misalnya pala daerahnya nggak tegar diikuti ya pemohonnya ya buat jalan ya nanti prestasi olahraga nggak ada kalau saya nggak biar ngomong apa pokoknya ini porsinya harus begitu ya begitu ya kita akan bangun gor lebih besar dari Pangsuma karena obsesi mereka itu mau jadi ini apa penyelenggara ini penyelenggara itu jangan salah pendapatan asli daerah satu uh, daerah itu tergantung event dan datangnya orang ya. kalau ya. banyak banyak kita bisa mendatangkan hmm. orang ini misalnya sekarang ini nanti ini ada 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 poli ya poli tingkat nasional, nasional. kalbar ya di kalbar ya. saya dukung kenapa Ya orang datang, hotel penuh ya, kuliner laku kan itu, nah dapatlah pajak di situ. Ya orang nggak hmm. mikir seperti itu. Harusnya itu. Makanya waktu wali kota yang lalu ya PAD kota itu pertama wali kota hanya 65 miliar. Terakhir saya saya jadi gubernur itu PAD kota itu 500-an. Wah ini ribuan persen peningkatannya ya. Pak. Nah sekarang gubernur 5 tahun, saya bisa tingkatkan PAD itu dari 1,9 ke 3,2. Hmm. Hmm, okay, okay. Nah ini kan kalau melihat fenomena ini artinya ini karena apakah saya uh, nggak tahu apakah pak gubernur pendapat bahwa ini sudah tahun politik yeah. Iya akan terus terusan seperti ini nanti. Tahun politik begini ya. Sikapi dengan ya dewasa. Kapan kita harus bertarung? Kapan kita bersinergi? Kapan hmm. kita berkompetisi? Kapan kita bersinergi? itu. Hmm, ya, ya. Nah, tapi politik saya polit saya ya, ya. Saya politik itu selalu memberikan pencerahan. Hmm, ya. ya. Saya baru ya. bereaksi yang nyeleneh sedikit itu kalau yang yang mengkritisi itu pun, bukan eh, tidak objektif. Hmm. Itu tidak objektif. Kalau tidak objektif saya jawab yang yang ya yang guyon-guyon aja sebetulnya. Hmm. Tapi yang kalau kalau dia memang kalau orang yang mengkritik itu tidak ada tujuan tertentu, dia biasa-biasa aja nanggapnya. Tapi kalau merespon gimana hmm, gitu, hmm. itu pasti kritikan itu tujuan politik. Saya ini 43 tahun di politik, udah udah hmm. udah sudah hatam udah ada model-modelnya itu udah biasa, hmm. dia tuh yang kayak kayak gitu ya. Okay. Jadi okay. nggak nggak ini lagi. Nah, cuma ya masyarakat kita harus diberikan pencerahan. Hmm. Gini loh prosesnya. Makanya di pemda provinsi itu saya buat lab pemerintah daerah. Itu tujuannya, apa itu? Tujuan saya begini, supaya anak-anak tamatan SMA sebelum keluar itu dia di situ dulu ya. Hmm. Di, di diberikan eh, apa pemahaman APBD itu apa sih? Gimana sih nyusunnya? Gimana hmm. sih auditnya? Gimana sih perhitungannya? Gimana sih perubahannya? Kapan hmm. kapan, kapan kapan siklusnya itu gimana sih? Nah bagaimana sih buat perda itu, bagaimana sih menyusun rencana kerja anggaran itu, bagaimana menyusun rencana kerja, ya. Okay, okay. Nah itu proses-proses uh, ini, nah gimana sih tender itu, ya. Hmm. Gimana sih ini, apa sih saat, nah semuanya nanti ada di situ. Jadi anak-anak ini sudah tahu dari awal sudah ketika tahu. mereka nanti masuk ke gelanggang? Ya dunia kerja paham juga. Nah, ada. makanya adik-adik adik mahasiswa juga kadang saya bilang, ya kalian masuk di situ, lihat ya, ya supaya ketika demo tahu apa yang di demo Kan? Ya, biar ya. paham. Jangan jangan dikira ada juga yang memahami begitu APBD diketok nih 6 triliun. Duit 6 triliun sudah ada di situ. Belum ada. Nah, itulah dia silpa digunakan untuk pembiayaan awal. Gitu, kan? Nah berlanjut terus berlanjut terusnya, okay. ya. Nah kita bagus, silpa kita positif, Jadi, bukan negatif, negatif bukan. Kan? bukan. Jadi silpa positif itu justru harus negara juga sama kan? Ya, ya. Ya, ya. Memang bisa tuh sisa anggaran APBN itu lalu dibelanjakan sembarangan, nggak boleh, hmm. ya? Okay. Boleh? Nggak bisa. Kan setiap tahun banyak banyak sisa anggaran, kan kita belum pernah defisit ya tetap yeah. tutup, jalan positif terus ya yeah. selama uh, kepemimpinan bapak ya pak yeah. oke okay, baik uh, tribuners uh, kalau kemarin kita berkaca dari kasus provinsi Lampung misalnya pak Gup sampai presiden turun dan uh, melalui kementerian pupr kalau nggak salah itu akan membantu 800 miliar hmm. apakah jalan itu bisa juga kita tempuh untuk kita atau tidak perlu lagi kalau misalnya saya rasa <laughs> itu nggak perlu ya Kalaupun presiden anggun itu karena beliau kepala negara punya diskresi puncak diskresi kan boleh aja gunakan anggaran ini itu ini itu ya bisa. Nah kalau kita kan nggak bisa, oh. kita yeah. eh, harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada. Hmm. Nah kalau penggunaan itu sambil tunjuk-tunjuk itu juga ya dari sisi aturan juga sebetulnya ya tidak bisa cepat itu. Hmm. Ya. Ya, ya. kan kemarin janji kapan itu uh, uh, bulan Juni kan masih proses nah, tender ya. Nah kita lihat aja kan jalan hmm. itu ada perencanaannya, ya, ya. berapa anggarannya ya. ya. Kemudian ya. yang lewat di situ nih harus ada kajian kajiannya, nggak bisa sembarangan. Makanya jalan dibuat sembarangan itu tidak ada kajian itu menyebabkan ya tak tahan lama hmm. dia. Begitu-begitu ya, ya, begitu ya. aja, ya okay, lihat betul. lagi. Nah, contoh lagi gini: kalau kita <tuh> mau objek, objektif, ya, yeah. Lampung dengan Kalbar itu enggak ya, luasnya luas mana? Panjangnya nah, panjang mana? mana. Hmm. Yeah. Jawa kita ini satu sepertiga pulau Jawa. Yeah. 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 APBD kita itu cuma 6 triliun provinsi. Yeah. Yeah. Nah, di sana ada tujuh provinsi kan. Ada DKI, iya. Banten, Jawa Barat, DKI Daerah Istimewa, Jawa Tengah, iya, iya. Enam, enam, kabupaten, enam. Enam provinsi. provinsi. Ya. Yang APBD-nya kalau dijumlah lebih dari 200 triliun. Masih ada jalan rusak. Ayo. Nah, Kalbar luasnya satu sepertiga pulau Jawa, ya. hanya dalam satu provinsi, anggarannya cuma 6 triliun, Ya, gimana mau hmm. membanding? Tidak bisa kita membandingkan Jawa, Lampung, Sumatera dengan Kalbar, nggak bisa. Hmm. Kalau membandingkan Kalbar, tuh bandingkan Kalbar, Kalteng, Kaltim. Hmm. Itu baru objektif ya Pak. Objektif. Hmm. Okay. Kalbar bandingkan dengan Papua. Hmm. Karena luas wilayah, jalan ini kan luas wilayah masalahnya, ya. Hmm. ya, ya, ya. Luas wilayah. Nah. Ah. Saya dibilang, oh itu kan yang kalau gubernur turun kan. Saya Pak, satu minggu sebelum puasa, saya ke Kalbar eh, jalan, Kalbar sebelah ini ya, ke Puas Raya, okay. Pontianak, Sekayam, eh, Entikong, kemudian Sintang, Sintang eh, Silat Hulu, Silat Hulu eh, langsung ke apa Semitau, Suhaid, Tepuai, Putusibau. Jongkong. Ya. Okay. Kemudian kembali lagi ini ke Melawi, ke Skadau. 2,634 kilo sekali saya jalan. Mana mana tahu tu anggota Dewan itu, dia enggak pernah ke situ sih. Ya. Oh. Ini mobil menggunakan mobil. mobil. Saya enggak pakai pesawat. Ke Ketapang. Ya. Hmm. Itu staf saya ada tidur di masjid. Kenapa? Karena ada jalan yang sepanjang 20, 20 an kilo itu jalan negara, hancur-hancuran waktu itu. Gak tahu sekarang ya. Hancur-hancuran. Hmm. Okay. Kan saya sering bawa wartawan, <tuh> cuma ya itu juga. Hancur-hancur gitu sampai lewat lewat perkebunan. Hmm. Nah, Nek. kemudian Selain kita memperbaiki jalan, kita juga harus membuat badan jalan, walaupun baru badan jalan ya, okay. untuk memotong waktu tempuh. Saya ambil contoh misalnya. Sebelum jalan perawas eh, di eh, Kayong Utara itu selesai, 38 kilo, dikerjakan oleh TNI badan jalannya. Yeah. Masih ada 6, 6 kilo 5 kilo lagi tahun ini selesai. E, jarak tempuh efektif perjalanan ya, okay. itu istirahat nggak dihitung ya. Itu 11 jam sebelumnya, sebelumnya. sebelumnya. Okay. Se 11 jam. Okay. Ketika perawas sudah bisa dilalui ya, sekarang tinggal 6.5 sampai 7 jam aja. Itu sudah ada badan jalan berarti, sudah, sudah. terbentuk. Sudah, okay. lewat TNI. Oh ya. Okay. Bakti TNI. Nah. nah tahun ini akan kita lanjutkan 5 kilo lagi dia akan tembus ke Melano. Hmm, Oke. Okay. Nah dari Melano ke Sukadana e. kan nggak lama setengah jam aja kan? Ya ya. Nah jadi nanti itu Pontianak, Pontianak ke itu 6 jam ke Melano, kemudian ke Sukadana setengah hmm. jam. Jadi separuh waktu terpancas ya. itu pak. Nah Siduk Sukadana, Sukadana Siduk hmm. kemudian ke Ketapang ya udah ya. sudah tahun ini sudah selesai hmm, ya oke okay, oke okay. berarti prosesnya lagi sementara berjalan pekerjaan sekarang sudah sedang pekerjaan nah hmm. masalahnya sekarang ini kenapa kita break waktu agak panjang karena mobilisasi mobilisasi eh, material hmm, okay. bayangkan di Manis Mata itu kalau hmm. kita mengerjakan jalan mulai dari Manis Mata ya, ya. ya. Manis Mata nih okay. Ini pekerjaan ya aspal aspal yang aspal yang bukan aspal masak goreng itu ya, mm -hmm. ya. aspal yang mesin itu ya okay. saya nggak tahu istilahnya apa itu ketika mau menghampar panasnya harus di atas 120 derajat hmm. nah yeah, yeah. AMP-nya AMP untuk yeah, asap aspal ya. itu jaraknya itu jauh. Wow, ini jadi masalah juga akhirnya. Mobilisasi alat aja, kalau mereka proyeknya nih, proyeknya cuma 5 miliar ya. Hmm. Kontraktor yang punya alat-alat yang betul-betul kerja dengan kualitas, nggak hmm. mau ikut tender. Hmm. Yang dapat tender tuh akhirnya orang-orang yang asal dapat aja. Dia masak aspal pinggir jalan itu kan, okay, okay, kualitas ya. dia jelek. Hmm. Nah hari ini dia diampar, mm -mm. besok sudah hancur, ya. Mm, nah okay. yang menggunakan MP ya mesin, mm -hmm. betul itu, ketika mau diampar harus di atas 120 derajat Celcius, oh, panasnya. Nah kalau menempuh jalan 60 kilo, kondisi jalan masih tanah, gimana itu? Oh, dingin dingin aspalnya, <laughs> nggak bisa kan? Gak hancur, nggak bisa, Enggak bisa yeah. diampar. Yeah. Yeah, nah yeah. akhirnya mereka rugi nah sehingga hmm. harus gunakan eh, apa anggaran besar baru mereka Maka. mau masuk kalau kita hmm. berharap dari kualitas yang baik kalau hanya berharap dari kontraktor-kontraktor yang asal kerja itu nggak ya. bisa tuh gak bisa itu ya, ya. bisa itu harus dipikirkan makanya harga satuan harusnya lebih mahal dia coba aja kalau ada yang mau itu kerja di di jalan apa eh, arah mau ke Manis Mata itu Kan, tanah ya. jalan, jalan tanah semua tuh. Semua. Ya, dan ya, nah, ya. kalau hujan lum, lumpurnya gimana, saluran nggak ada nah, sebagainya. Ya, ya, ya. Nah, silakan aja. Nah, ya. jangan itu batu aja susah cari pak di sana. Itu datangkan dari mana akhirnya? Yang dari mana? Ada, ada yang datangkan, masa datangkan dari Banten sana. Ya, ya, ya. Nah, ada yang datang itu masalah lagi. E, ketika mereka akan izin led izin ledaknya ada bahan peledaknya susah kan harus ketat juga Pak. Hmm, jadi iya, nggak sembarangan harus ya. izin, izin peledak, bahan peledaknya juga nggak ada nggak jadi nggak sembarangan nggak semudah yang diomongkan hmm. ya nah yang saya kecewa itu kadang yang paham ya, ya. yang paham hmm. itu ngomongnya nggak 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 jelaskan yang gitu-gitu Ya, yeah. yeah. Dan mirisnya lagi, Pak, kalau sudah dijelaskan gitu, diolah di media sosial, jadi masyarakat kita jadi, "Iya, wow, yeah. seolah-olah ini gampang, ternyata yeah. melihat faktanya." Ya, yeah. jadi saya pernah, pekerjaan waktu itu mau mengaspal jalan, manis mata, hmm. tapi saya juga tidak mau itu dengan aspal goreng yang pinggir jalan, karena kualitasnya nggak baik, okay. harus menggunakan AMP saya sampai mau minta tolong sama kan tolong lah saya bilang ini karena saya udah janji nih sama orang sana ya hmm. pak mobilisasi alat kami aja pak perlu 450 juta itu hanya mobilisasi alat iya dan kan tidak ada dalam satuan pak dia bilang seperti itu hmm. ya, ya. Nah. Okay, okay. itu gimana kita ini Akhirnya kan kita lihat dari kalau misalnya belanja kita maju terus kan, maju terus ya, kan. Ya. Nah kan ini lambat jadi maju bisa misalnya oh lima puluh kilo lima puluh miliar lima puluh miliar itu bisa kurang lebih enam hmm. tujuh kilo enam kilo aja. Hmm. Nah ya. terus itu terus terus terus. Nah ada satu susulan saya payung hukumnya harus ada, ya. Hmm. ya, ya. Kontraktor-kontraktor yang punya alat setelah kita uji kita nilai punya alat yang ini ya dan bonapit tidak pernah ada masalah ya harusnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk buat kontrak sama dia dia bekerja aja dulu dikerjakan ya. jalan itu sampai selesai nanti ya. pemerintah tinggal bayar asal betul-betul tadi pak ya Jadi, ini evaluasi ini betul. Ya, nggak perlu atau misalnya bank bank pembangunan daerah membiayai itu hmm, ya betul. membiayai itu ya oh ini perlu berapa nih oh satu triliun jalanin tuntas oke okay. bank bank pembangunan hmm, daerah benar -benar. Tentu, 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 tentu selesaikan itu nah apbd tiap tahun tinggal bayar utang aja tapi masyarakat sudah nikmati tapi kan nggak bisa kayak gitu itu Karena atau, ada payung hukum anda ada itu. payung hukumnya nah saya aja mau aja saya itu maunya jalan itu ya bulu saja semua, ini tinggal bayar utang aja. Tapi kita ngerjakan yang lain lagi. Kan ini tidak hanya ngerjakan jalan, ngerjakan yang lain juga. Nah sekolah aja, sekolah aja masa lima tahun saya ini hampir lima puluh yang saya bangun baru SMA. Ada dari dua ribu kursi meja yang hmm. sudah diganti itu seratus ribu kursi oh, meja ini. yang enggak nggak karu-karuan itu yang goyang-goyang, hmm. nah, itu tiap aja pastanya. Yang mau dibiarkan tuh anak-anak kerja, ya. belum lagi nanti nanti kita sekali-kali bicara tentang pendidikan. kita beda tuh gambaran dunia pendidikan kalbar hmm. tuh gimana sih infrastrukturnya, ya. masyarakat harus tahu itu, ya. Yang saya, saya apresiasi itu, kalau ada kepala desa yang ngotot minta didirikan sekolah di desa dia, karena begini begitu ya kondisinya, hmm. penduduknya ini, saya suruh langsung, saya suruh dinas pendidikan, kau ke sana, kau lihat, kalau memang layak, udah, eh, hmm. suruh terima ajak murid tahun ajaran baru, itu hmm. baru kepala desa yang bagus, hmm. Pak, belum <laughs> lagi kita bicara listrik, listrik itu. 31% persen masih daerah kita itu kak beli listrik. Nah, ayo. Nah, kita buka lah semua ya. Ini semua berdasarkan data ini. Pak. Data. Nah kalau dia mau bantah, dia ya bantah aja tuh data itu. Kan data yang buat statistik, bukan saya. Memang kalau saya buat data, kan ngawur-ngawur saya bisa ini kan statistik. Gimana? Iya, oke. Nah, ini tribuners. Nah, tanpa terasa, ini bincang-bincang uh, pagi hari ini udah 45 menit, malah mau 1 jam lagi. Dan luar biasa, mudah-mudahan tribuners dengan penjelasan panjang lebar, Bapak Gubernur Kalimantan Barat ini jadi terang. Bagaimana sebenarnya proses penganggaran di pemerintahan? Ya, kita tahu bahwa uh, jalan di provinsi Kalimantan Barat tetap dibangun tetapi sesuai aturan-aturan normal yang berlaku. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Hmm. Dan kita harus sadari juga bahwa memang betul ada keterbatasan anggaran tetapi itu tetap terus dikerjakan dan di akhir tahun tadi 80% tadi mantap dan saya kira tribunes lebih paham lagi tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan ke kita jalan mantap itu apa. Yang uh, mantap sedang itu apa? Dan tidak kalah penting tadi jalan provinsi itu seperti apa? Jalan negara seperti apa dan jalan pemerintah daerah seperti apa. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang ini, uh, tribuners bisa memahami dan tentu Pak Gubernur juga membutuhkan kritik. Tidak ada masalah, tetap beliau membutuhkan kritik, tetapi kritik yang konstruktif by data. Yeah. Oke. Baik, mungkin sebelum kita tutup, uh, uh, Pak Gubernur ada uh, statement penutup, yeah. uh, terutama menghadapi uh, situasi sekarang silakan Bapak ya. jadi ya, saya lihat kalau lihat saya ikuti apa yang ada di medsos dan sebagainya kalau masyarakat saya lihat komentar dan sebagainya positif hmm, ya. dan objektif ya. ya. kecuali ya, yang buat panas-panas itu kan politisi politisi aja itu hmm, biasa kalau ya. saya sih biasa aja tuh ya, ya. asal eh, eh, saling bisa menerima apa adanya hmm, ya. Iya. Nah, po, tidak tidak perlu terlalu serius e, menanggapi kritikan itu tapi hmm. ya buat guyon intinya tujuan kita untuk perbaikan semuanya tercapai. Hmm. Nah, saya e, sebagai gubernur yang akan mengakhiri tugas 5 September tahun ini hmm. ya hmm. bersama Pak Wakil Gubernur. Hmm. Saya mohon maaf ya karena hanya bisa menambah badan jalan mantap 31 persen hmm. ya. masih ada sisa 20% lagi okay. karena ketika awal itu yang rusak itu yang mantap hanya 49 sekarang bisa jadi 80 hmm. dalam waktu lima tahun Oke. Okay. ya yeah. Nah, kekurangan-kekurangan itu ya mudah-mudahan bisa diselesaikan oleh siapa pun yang gubernur ke depan ya, mau hmm. dan sebagainya. Saya sudah sampaikan kepada aparat-aparat kita ASN kita. Oke. Okay. Ya, kerjakan itu. Nah, ya, kalau misalnya anggaran perubahan itu boleh digunakan untuk bangun jalan semua. Hmm. Silakan anggota dewan yang punya kewenangan. kewenangan. Ya. ya. Anggarkan. Hmm. Saya hmm. setuju. Ya, hmm, tapi okay. ingat, kita disuruh menab, men, apa, mempersiapkan 40 persen kebutuhan anggaran untuk pilkada hmm, pada okay. tahun ini. Tahun ini 40 persen dana pilkada itu sudah harus disiapkan. Hmm. Hmm, nah, okay. silakan aja. Okay. Pilkada itu dananya mem memerlukan 400 sampai 600 seluruhan ya, bukan KPU, Bawaslu, Pengamanan, itu okay. 600 nah It kalau yang siapen, provinsi? provinsi provinsi itu okay. pilkada oke okay. tahun yeah. depan tahun tahun depan tahun yeah, depan yeah, nah jadi 40% persen sudah harus disiapkan sekarang itu surat kemendagri hmm. nah, nah yeah, kita yeah. baru nyiapkan 25 miliar padahal 40% persen itu berarti 240 That's, miliar yeah. okay, itu biar yeah. dewan mikirkannya lah karena nanti kan untuk pemilihan dewan juga ya 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 oke Baik, Pak Gubernur, saya kira ini clear bincang-bincang yeah. uh, pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan Bapak Gubernur ini juga uh, bisa bermanfaat buat kita semua dan masyarakat Kalimantan Barat. Mm. Baik, Tribuners kita akhiri bincang-bincang pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini. Tribune for the official podcast.